Kembali bersama Buletin Awal ni. Sesebuah kereta import terpakai dilihat cantik di luar namun mungkin mempunyai prestasi yang tidak baik. Ekoran tindakan sesetengah penjual yang tidak jujur memusingkan meter perbatuan atau odometer kepada angka perjalanan terendah. Pengarah Pusat Penyelidikan Keselamatan Kenderaan dan Biomekanik Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia atau MIROS, Zulhaidi Muhammad Jawi Elias Said menegaskan yang paling penting, pembeli merujuk terlebih dahulu dalam media sosial atau ke bengkel dipercayai sebelum tertipu dengan taktik yang kelak boleh membahayakan nyawa. Yang ini dalam kajian antarabangsa pun ada menulis bahawa seluruh dunia kereta terpakai ini akan ada isu ketidakjujuran. Walaupun bukan semua, di mana orang kata apa, pusing odometer. Maknanya apa yang tertera di meter odometer itu sebenarnya bukan yang sebenar. Biasanya akan dipusing kembali ke bawah. Dan juga sejarah kemalangan atau sejarah penggunaan. Sebab ada negara yang membekalkan status kereta itu tapi bila sampai di sini, dia disorok atau tidak diberitahu dengan jujurlah kepada pembeli. Dalam pada itu, katanya kebanyakan kereta import terpakai yang berusia 3 hingga 5 tahun akan mula bermasalah dan memerlukan penukaran alat ganti. Kepada pengguna pertama khususnya, saya nasihatkan supaya buat kajian yang menyeluruh. Saya tahu kadang ada kelebihan dan orang kata pertemanisan menggunakan kereta-kereta tersebut, di mana ada elemen mewah dan sebagainya. Jadi kalau saya akan manfaatkan sosial media yang ada sekarang, media sosial, kerana dalam pengamatan saya ada ratusan ribu orang yang tetap aktif di laman-laman yang khusus untuk kereta terpakai ini. Setiap model pun ada, untuk alat-alat ganti pun ada. Jadi sama ada di situ, di media sosial atau rujuk kepada orang berpengetahuan yang dekat dengan kita, sama ada saudara mara kita, ahli keluarga dan juga bengkel-bengkel yang kita percaya. Rekod penyelenggaraan kereta import terpakai penting untuk mengetahui jangka hayat alat ganti yang harus ditukar pada masanya. Penipuan bacaan odometer memungkinkan alatan itu tidak ditukar pada tempoh sebenar, sekaligus berisiko berlakunya kemalangan atau kerosakan yang menyebabkan pemilik berbelanja lebih banyak untuk membaiki kenderaan mereka. Sementara itu, pengasas Scrat.my, Nik Muhammad Izwan Nik Muhammad Kamil menegaskan aplikasi yang dibangunkannya dapat membantu pembeli mengetahui keadaan sebenar keadaan import ataupun kenderaan import terpakai yang dibawa masuk ke negara ini. Katanya, paling penting ialah keselamatan pemilik selain menyarankan penjual sentiasa jujur dalam menjalankan urus niaga. Dengan adanya aplikasi Skrut ni, kita boleh membantu pembeli-pembeli yang nak beli kereta recon ni untuk cek keadaan sebenar. Jadi kita tahu keadaan sebenar masa kereta tu berada di luar negara. So apabila kita beli di sini, kita yakin yang kereta ni berada dalam keadaan selamat dan juga boleh digunapakai dalam masa yang lama. So user ni kebanyakannya buat loan sampai 9 tahun. Kalau kita nak beli satu benda tu, kita kena beli yang terbaik. Itulah. Kami juga buat satu solusi lah untuk penjual-penjual yang jujur ni. So penjual yang jujur ni boleh listkan kereta mereka, di mana kalau kereta mereka bagus, dia boleh letakkan dalam Skrut listing untuk ditunjukkan kepada orang ramai. Ada buktinya, report yang telah dibeli daripada Skrut, ataupun dia boleh hantar kepada Skrut Auto Inspection Center. Dan ada sama disuarakan seorang lagi pengasas Skrut.my, Ahmad Alif Ahmad Sharifuddin, yang memberitahu data yang diperoleh akan menjadi rujukan dan bantuan pembeli agar tidak tertipu dengan penjual yang tidak bertanggungjawab. Tegasnya, usaha itu merupakan kesedaran pihaknya selepas melihat banyak penipuan dalam urusan pembelian kereta import terpakai. Sehubungan itu, Ahmad Alif mempelawa lebih banyak pihak membangunkan aplikasi yang serupa demi kemudahan masyarakat. Kalau dulu, saya selalu sebut dalam kami punya social media yang kami ni lahir, Skrut ni sebenarnya lahir daripada roh marhain yang telah ditindas. Selama ini kita semua tahu kita kena tipu, cuma kita tak boleh nak buktikan je. So bila Skrut datang, kami berjaya buktikan
segala penipuan-penipuan yang telah dibuat oleh penjual-penjual kereta Recon selama ini. Bertahun-tahun mereka telah tipu, mereka telah untung. Bawa masuk kereta accident, declare kereta tip-top. Bawa masuk kereta high mileage, dia turunkan mileage. So, bila ada aplikasi-aplikasi lain yang macam Skrut ataupun yang nak lawan Skrut pun, kami tak kisah. Dalam perjuangan ni, kami tak nak berkeseorangan dan kami rasa kami perlukan teman seperti Recon.my. Dan pengasas sebuah lagi pembangun aplikasi pemeriksa kereta import terpakai, Recon.my, Muhammad Akif Akmal berharap kerajaan dapat memberikan kerjasama dan pengiktirafan kepada mereka sebagai tempat pengesahan pihak ketiga agar masyarakat tidak terus tertipu dengan penjual yang tidak jujur. Tegasnya, penjualan kereta yang tidak mencapai spesifikasi terbaik mungkin ataupun memungkinkan risiko kemalangan sekaligus membahayakan nyawa. Kereta Recon yang tidak fit ni ialah seperti kereta yang mempunyai high mileage, kereta yang pernah terlibat dalam kemalangan serta kereta yang mempunyai rating yang rendah yang dikeluarkan oleh pihak negara asal. Okay. Pada pandangan saya, jika kereta Recon yang dijual adalah fit, maka kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh kerosakan kereta dapat dikurangkan.